Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya. Sabtu 25 September 2021. Yang dimana Kinanti merasa sangat bahagia, ternyata diam-diam Abimana telah mempersiapkan surprise di hari anniversary pernikahannya sama Kinanti. Kinanti pun sangat senang atas surprise yang Abimana berikan kepadanya. Kinanti pun dimanjain sama Abimana dan Abi pun berjanji kepada Kinanti, kalau mulai dari sekarang aku akan menyayangi dan mencintai kamu, Kinan, ujar Abimana kepada Kinanti. Namun guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, langkah baiknya kalian semua menekan dulu tombol subscribe-nya. Supaya kalian semua nggak ketinggalan berita seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap harinya di channel ini. Seperti di episode kali ini, Abimana sangat kagum pada Kinanti. Karena Kinanti berani jujur atas kesalahan yang telah ia lakukan pada saat Kinanti bertemu sama Angga, mantan pacarnya dulu. Dan Kinanti pun menceritakan semuanya termasuk Angga yang sudah membohonginya, ujar Kinanti kepada Abimana. Di sisi lain, yang dimana pada saat Amana menunjukkan foto Kinanti yang sedang pelukan sama Angga kepada Abimana. Tapi sayang, Abimana telah mengetahui yang sebenarnya dari Kinanti. Abi pun tak merasa kesal ataupun cemburu kepada Kinanti. Melihat reaksi Abi yang sangat dingin, Amanda pun merasa heran, kenapa kok Abi malah biasa aja saat aku tunjukkan foto ini, ujar Amanda dalam hatinya. Kini lagi-lagi usaha dan rencana Amanda hanya sia-sia. Amanda pun terlihat sangat kesal, kenapa sih kok susah banget untuk memisahkan antara Abi dan juga Kinanti. Nah guys, sepertinya di episode selanjutnya Abi dan Kinanti akan saling menyayangi dan mencintai. Karena Abi mulai sadar kalau Kinanti istri yang sangat baik dan setia buat Abimana. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap harinya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.